Hai guys, selamat datang di program Nice Try. Nah, kali ini bersama gue Kevin Leonardo kembali untuk menemani kalian di program Nice Try. Tapi jujur ya, di episode kali ini gue sih agak bingung untuk mencari talent siapa lagi yang harus ditarik gitu ya. Kalian ada ide gak sih? Ada ide gak? Ayo dong. Cari di YouTube aja. Kan banyak ya program Endes ya? Endes TV. Hah? Endes TV Bobby. Bobby, Mas Bobby produser kita bukan sih? Ayo, tarik nih. Tarik, tarik, tarik. Mas Bobby ini namanya ada banget nih, Endes TV Bobby. Kita lagi sebutin mau direct. Produser Nice Try bukan? Betul. Endes juga kan? Iya, betul. Berarti udah tahu program Nice Try itu emang yang enggak bisa masak. Iya. Kalau yang bisa masak kita enggak bakal ngajak. Coba kita ke ini dulu, ke kitchen dulu lah. Gila, kapan lagi kan? Parah nih kreatif. Pak produser kita kerjain ya kan. Parah. Tapi jujur banget, kok bisa ada Endes TV Bobby itu kayak berarti kan banyak banget yang nyari kan bisa ada Endes TV Bobby gitu. Kalau nggak salah tuh karena sempet diomongin di salah satu podcast gitu teman, terus pendengarnya itu nyari gue di Endes TV gitu. Selama ini nih kan konten Endes kan pasti selalu masak-masak kan. Yep. Apakah Mas Bobby ini emang di rumah masak, pernah nyobain masak apa gimana? Ya kalau di rumah masak sih masak biasa aja kayak masak telur, ya masak mie, nasi goreng gitu-gitu sih. Cuma kalau masak yang beneran dari lauk mentah terus jadi belum pernah sih. Belum pernah. Oke, seperti biasa kita akan menantang Mas Bobby yang mungkin biasanya dia menantang orang ya kan. Biar dia merasakan bagaimana perasaan 3 orang sebelumnya gitu. Ya kan? Jadi Mas Bobby sekarang saatnya untuk kita kasih mystery box-nya yuk. Coba dibuka dulu. Buka nih ya. Ya, buka. Kira-kira dari bahan-bahan ini Mas Bobby udah tahu belum mau masak apa? Pepes kali ya, pepes ayam. Oh ini gue tahu, garang asem ya bukan? Yes, garang asem. Oke, seperti biasa Mas Bobby tinggal buka di aplikasi Endes, cari resep garang asem. Okay. Di sana udah lengkap step-stepnya, silakan coba. Okay. Yang penting nice try. Bye bye. Oke, bumbu aduk rata semua bahan, sisihkan. Aduk kemana nih Mak? Ininya mana? Bol, mangkok. Parah gak disiapin lu. Ayo dong. Berapa tomat nih? 150 gram semua berarti ya. Potongnya belah dua aja deh. 15 buah belimbing sayur. Iris tipis juga ya. Segini cukup gak ya? Bebas ya. Lupa hitung gua. Nah, abis itu ini sisihkan dulu berarti ya. Abis itu 15 butir bawang merah. Tuh agak pat mana menjepanan lu. Abis itu bawang putih nih, 8 siung. Abis itu 6 buah cabai merah besar nih semua nih, melintang. Gini ya? Mak, ini ya. Aduknya pakai apaan nih? Pakai ini kali ya. Kok seret ya? Oke, kita aduk. Wah, bagus banget ya warnanya. Jadi bangga. Masak santan, garam, merica putih, dan lain-lain. Apinya kecil aja, kali. Abis itu garam. 2,5 kan? Gak muat. 2,5. Ini berarti 5 kali ini ya? 5 kali setengah. Oh, sendok teh. Jadi bangga. Oh, TSP itu teaspoon. Kalau TB itu tablespoon. Agak asin, tapi nggak apa-apa nanti kita bumbuin sama yang lain-lain, mudah-mudahan lebih enak ya. Tadi gue salah baca, harusnya 2 sendok teh, tapi gue masukinnya setengah sendok makan 2 kali, jadi 1 sendok makan. Jadi bangga. Gula, 2 sendok teh, berarti ini 2 kali. Ya dong. Udah ya, aduk hingga santan hangat dan gula larut. Aduk terus biar nggak pecah ya. Lagu dong kan tentang santan. Saiful Jamil kali ya, disuruh nyanyi mulu. Oke, ini udah bisa disisihkan. Ambil 2 lembar daun pisang, letakkan 2 potong daging ayam. Yang jago juga nggak bisa motong ayam ini. Potong 22 bagian. Biasanya kalau di rumah rumah udah banyak kucing nih. Ini belah sesuai selera aja ya. Sebisa mungkin kalau beli ayam, minta dipotongin ya. Oke, potongan terakhir. Ini berarti
semua ayam tuh bisa ya? Ayam kampung, ayam sori. Yeah. Oke, ini udah. Maaf, Andesias. Tadi lupa, lengkuasnya belum diiris-iris. Ini habis motong ayam, kita iris-iris dulu. 1 senti. Oke, ini tinggal mau dikukus sepertinya. 2 potong ayam. Campuran bumbu yang ini, kita tambahkan 1 sendok sih kalau di resep. Terus 1 lengkuas yang tadi udah dipotong. Daun salam. Sobek. Gua lupa naro tomat hijau. Yang ini baru dicampur. Jadi ini gua ulang lagi deh aduknya. Oke, berarti ini bungkus. Hop. Malu banget nih dicobain Kevin begini. Ini kali ya, minta bantuan tim food. Teman-teman tim food. Ya, Kak Endah, gimana nih? Gagal nih, kayaknya udah nggak tertolong sih. Kita ulang lagi aja ya. Ini belum gua masukin. Merica itu 1/2 sendok teh. Udah. Sip. Oke. Terima kasih, Kak Endah. Ya. Oke. Oke, ini kita tinggal kukus aja. Apinya kecil aja kali ya. Oh, panas ternyata, guys. Itu dia, baru mau jadi kiper. Oke, kita masukin garam asemnya. Kukus garam asem di dandang panas hingga matang 1,5 jam kalau di aplikasi. Gimana, Mas Bobby? Aduh, ini udah matang sih harusnya ya. Kalau dari bau sih udah tercium ya. Kita coba ya. Gimana rasanya, kayak susah nggak? Wah, susah sih, lumayan. Karena di apps Endes jadi lebih optimis gampang. Ya. Ini kayak lipat baju yang nggak jadi gitu. Bentukannya kurang oke ya. Gak apa, yang penting kan nice try. Gak apa-apa, yang penting nice try. Jujur aku belum pernah sih. Oh, belum pernah nyobain garang asem? Belum pernah makan garang asem. Visualnya sih cukup menggugah. Terus baunya itu benar-benar smells good. Benar-benar kayak, wah. Kita coba. Kita langsung cobain ya. Oh, gini rasa karang asem. Aman ya? Asemnya pas. Kita langsung cobain. Dagingnya. Wah, ya? Dagingnya sih empuk banget sih. Aku suka sih. Nice try. Dari look mungkin emang agak sedikit hancur ya kan. Kalau rasa jujur kan karena aku baru pertama kali, emang berasa banget asemnya, terus gurih juga. Terus dari tampilan ayamnya juga udah empuk banget nih. Sekarang kita harus memvalidasi ya, apakah penilaian aku tuh benar apa enggak. Kita coba undang Kak Endah. Enak, udah bener rasa garang. Cuma tadi bungkusannya aja agak abstrak. Karena ngebungkusnya tadi emang agak susah. Iya, susah. Tadi dia emang susah banget. Overall? Approved by Endes. Oke, terima kasih Kak Endah. Oke, guys, buat kalian gue pengen ngingetin lagi kalau misalnya kalian mau mengeksplorasi lebih banyak resep baru seperti Mas Bobby hari ini, atau buat kalian yang belum pernah mencoba masak, tenang aja. Kalian harus berani mencoba dan harus nice try. Nah, kalau kalian bingung, tenang aja. Kalian tinggal buka tuh aplikasi Endes seperti Mas Bobby, dan kalian juga bisa ngikutin semua konten-konten Endes di sosmednya kita, oke? Kalau gitu, gue Kevin Leonardo dan juga Bobby Afif Septiandri. Kita berdua pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Nice try. Give it try. Bye-bye.